Halo guys, balik lagi dengan Ridho di sini. Nah, kali ini gue mau nyobain unboxing mainan lagi. Nah, yang kalian lihat di depan ini adalah SHF Iron Man. Ini salah satu koleksi gue. Bagian kotaknya. Oops. Sorry. Oke, kalau mau langsung gue unboxing aja. Yuk, simak video lanjutnya. Oke, kali ini kita langsung buka pada bagian ininya. Ini sebenarnya mainannya udah gue sering foto-foto, buka dari boxnya. Oke, kita lihat di dalam kotaknya ada apa aja selain mainannya. Oh ya, di sini ada buku petunjuk. Oke, kotaknya gue singkirin. Nah, di sini ada buku panduan, ada bagian part-partnya yang di sini yang harus kalian bisa copot atau bisa dipasang lagi. Nah, pertama kita buka dulu untuk stand base-nya si Iron Man ya. Oke. Nah, di sini ada bagian-bagian bulat-bulatannya. Jadi bisa kalian bisa lihat. Yang harus bisa dirakitkan nanti. Oke, sudah terpasang dengan keras. Nah, di sini untuk detailnya kalian bisa lihat di sini cukup bagus untuk lantainya. Ini semuanya bahannya plastik, jadi bukan nggak ada besi semua, bahannya plastik semuanya. Tuh, bisa kalian lihat bawahnya kayak gini. Oke, langsung lanjut kita buka untuk mainan utamanya. Ini ada tangan-tangannya. Di sini ada part-partnya. Ini ada tangan yang terpisah, ada tangan yang ada kaki gini, ada yang lagi ngepal, ada bagian kakinya juga. Oke, nanti kita coba satu-satu ya. Nah, ini dia nih. Nah, ini ada part-part yang bakal kalian dapet kalau kalian beli SHF Iron Man versi Tony Stark yang lagi yang setengah ya, bukan full body. Oke, nah ini dia. Nah, ini kenapa salah satu gue simpan di kotak tapi tetap ada plastiknya. Ini takutnya kalau kelamaan disimpan dia ada plastik yang nempel sama kotaknya, itu bikin ngerusak catnya. Nah, ini lebih bagus itu di cover sama plastik itu. Untuk dari mukanya dulu, pertama kalau kita lihat fokus. Ini mirip banget ya, kalian bisa lihat. Ini untuk detail dari tangannya, badannya sendiri. Ini bisa sampai sini, bisa nunduk. Oke, cukup bagus. Ini untuk kakinya, untuk lututnya sampai sini. Untuk gelangan dari ankle-nya sama seperti biasa. Nah, ini kita coba langsung kita pasang-pasangin dari part-partnya ya. Nih, di sini kalian harus hati-hati ngopotnya. Jadi, jangan sampai ininya tuh patah. Nah, ini dia untuk pergelangan tangannya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk tangan kanannya udah gue pasang. Sekarang coba tangan kirinya ya, kita pasang pakai tangan ini. Oke, kalian harus hati-hati ngopotnya, jangan sampai dia ngerusak si mainannya. Oke, nah ini coba pergelangan tangannya coba gue ganti ya.
Ini kita coba taruh di sini ya. Oke, hari ini kita udah bersama pakaian lengkapnya. Ini kenapa kaki ini? Oke. Mau lihat untuk seluruh putarannya. Oke, sekarang gue coba pakaiin deh.